sini. Enggak, kau lihat sini, saya sini. Fenomena alam gerhana matahari yang terjadi di Aceh disambut warga dengan beragam cara. Warga Blangoi, Banda Aceh selain menyaksikan gerhana juga menggelar salat kusuf atau salat gerhana di Masjid Syekh Abdul Rauf Blangoi, Banda Aceh. Sebelum salat gerhana, sejumlah warga dan remaja menyempatkan diri menyaksikan gerhana matahari yang mulai muncul sekitar pukul 10:20 waktu setempat. Para warga berusaha mendapatkan pemandangan langka dengan peralatan seadanya. Setelah beberapa saat menyaksikan gerhana, mereka pun masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Meskipun jumlah jemaah tak sampai meluber keluar, jemaah salat kusuf disambut hangat warga setempat. Jemaah sholat gerhana bukan saja kaum dewasa. Anak-anak remaja hingga kaum ibu pun turut serta melaksanakan sholat sunat gerhana. Sholat dua rakaat yang dipusatkan di Masjid Syekh Abdul Rauf ini menjadi pengalaman berharga bagi jemaah. Mereka sengaja datang ke masjid khusus melaksanakan sholat menyahuti fenomena alam, bagian dari kekuasaan Allah. Sholat gerhana makin bermakna karena bertepatan dengan peringatan 15 tahun tragedi tsunami Aceh, sehingga para jemaah pun bisa sholat sambil berdoa di dalam masjid. Ismuha, satu dari sejumlah jemaah yang beruntung bisa melaksanakan sholat gerhana. Ismuha yang juga korban tsunami memaknai gerhana sebagai fenomena alam untuk mengingatkan manusia. Pada hari ini mungkin bertepatan dengan peringatan tsunami 15 tahun. Tapi dengan ini kita mengambil hikmah, yaitu dengan banyak-banyak berzikir, banyak bersedekah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai sholat, warga masih berusaha menyaksikan gerhana matahari dengan peralatan yang mereka miliki. Apalagi gerhana matahari yang terjadi di Banda Aceh, meskipun bukan gerhana matahari cincin penuh, tapi tetap menjadi perhatian warga setempat. Mukhtarudin Yaakub melaporkan dari Banda Aceh.